merupakan herba yang menjadi minuman popular di seluruh dunia. Tanaman ini biasanya di kawasan tanah tinggi. Setiap negara mempunyai dan menghasilkan pelbagai jenama teh yang tersendiri. Penghasilan teh ini berbeza mengikut jenama. Apakah rahsia di sebalik teknologi penghasilan teh jenama Barat Tea atau jenama popularnya Cameron Valley? Saksikan keunikan dan rahsia penghasilannya dalam episod kali ini. Kualiti memetik teh ni adalah sangat penting, ya. Seperti mana yang saya katakan, daun menentukan kualiti grade teh yang akan kita buat. Mengamalkan pengeluaran secara ortodoks, proses tuaian daun teh dahulunya dilakukan secara manual dan kini bertukar kepada penggunaan mesin tuaian tangan. Ladang berkeluasan 642 hektar ini ditanam dengan varieti teh Camellia sinensis di dua lokasi di Cameron Highland berhampiran tanah rata dan Kuala Terla. Mengutip daun teh sememangnya kerja yang sangat kritikal dalam industri ini kerana lazimnya dilakukan secara manual. Kerja-kerja memetik teh di Barat Plantation kini dijalankan dengan mesin tuaian tangan yang biasanya mampu mengutip sehingga 200 kilogram sehari mengikut cara petikan. Daun teh yang dipetik biasanya dua daun dan satu pucuk muda atau dipanggil golden leaf. Pucuk yang lebih tua akan menjejaskan kualiti teh yang dihasilkan. Daun-daun teh segar yang dipetik akan digradekan terlebih dahulu. Proses pertama penggradean ini penting untuk memastikan hanya pucuk muda dipilih untuk proses seterusnya. Proses pemeraman adalah penting dalam penghasilan teh yang berkualiti. Proses peraman akan menurunkan kadar kafein kepada 1.5% sahaja berbanding 4% kandungan pada daun segar. Daunnya akan dikisar, ya. Tujuan utama daunnya dikisar adalah untuk mengeluarkan enzim yang terdapat di dalam daun tersebut, iaitu polifenol dan juga polifenol oksida. Okey. Proses seterusnya ialah proses lepas dikisar daunnya ialah proses fermentation, ya, ataupun lebih dikenali sebagai oxidation process. Selepas proses pemeraman, urat daun dan fiber daun teh akan diasingkan sebelum dikisar. Ia kemudiannya digradekan. Penggradean daun teh ditentukan daripada saiz serbuk teh yang dikisar. Proses seterusnya selepas proses fermentasi adalah proses firing, ya. Okey, sebagaimana yang saya katakan tadi, proses fermentasi itu akan berterusan, okey, bila ia telah mencapai tahap optimum di mana aroma dan flavor of the tea is the best, the highest, kita harus arrest, berhentikan proses fermentasi itu. Satu cara untuk memberhentikan proses fermentasi itu adalah dengan mengeringkan daun teh itu. Sehingga kandungan airnya telah dikurangkan sehingga kelembapan di bawah 3%. Jadi kita ada di sini mesin, satu oven yang besar dengan temperature lebih kurang 230 darjah Fahrenheit. Dia mengambil masa selama 23 minit bila dimasukkan dan ia akan keluar. Daun tehnya telah kering sepenuh-penuhnya dengan tahap kelembapan di bawah 3%. Kenapa kita perlukan di bawah 3%? Supaya teh ini akan tahan lebih lama. Kalau kelembapannya terlalu tinggi, mereka tahap lifespan of the tea, ya, akan turun, ya. Kita ada banyak-banyak grade yang kita ada. Lebih kurang 22 grade yang kita pack di sinilah.
Alright. So selepas packing dibuat di sini, kemudian kita akan hantar ke store. Okay. Yeah. Okay. Seperti mana yang kita sedia maklum ialah kilang pembungkusan ini dimulakan pada tahun 1994. Sejak daripada situ, you know, permintaan untuk teh kami ini sedang meningkat setiap tahun. Ya, daripada katakan daripada 5 tan sebulan, permintaan telah naik kepada 10 tan, kemudian 15 tan dan sekarang ini 20 tan sebulan. Di pembungkusan dilakukan. Ini menunjukkan permintaan semakin meningkatlah. Okey, jenama yang paling popular di sini adalah strawberry flavored tea. Disebabkan Cameron Highland ni dia juga merupakan kawasan pelancongan. Kita ada strawberry farmers di sini juga, dan teh juga merupakan satu permintaan yang tinggi. Jadi strawberry flavor itu dengan preserved strawberry itu sekali dapat permintaan yang lebih lah daripada pengunjung-pengunjung yang datang ke Cameron Highland di sini. Okey, pembungkusan ya, pembungkusan ni kita nombor satu ialah dari segi kesihatan ya. Kita akan pastikan yang semuanya adalah selamat. Okey, material-material yang digunakan adalah selamat untuk digunakan dan telah dihantar untuk dianalisa dan selepas diluluskan saja. Jadi bahan-bahan itu akan digunakan sebagai alat pembungkusan untuk teh. Sebab kita tahu teh adalah is edible product. Jadi kita kena pastikan yang kesihatan dan keselamatan consumer, pengguna adalah diutamakan. Alright. Sebab itu setiap pembungkusan itu dilaputi dengan selofin, disilkan, sebab teh ni dia kena tahan selama 3 tahun. Okey, di sini kita ada lebih kurang dalam 5 jenis mesin yang kita ada. Okey, mesin yang akan membuat tea bag. Kita ada mesin untuk tea bag. Kita ada mesin yang akan membuat tea bag jenis piramid. Ya. Kita ada mesin yang akan membuat square tea bags. Ya, yang berbentuk 4 segi untuk teko. Ya. Kemudian kita ada mesin untuk pembungkusan loose tea. Yang mana kita gunakan strainer untuk kita tapis yang secara loose yang kita gunakan untuk tapis. So mesin-mesin ni semuanya diimport, diimport dan semuanya automatic ya. Secara bergerak secara automatic dan mempunyai sensor-sensor dan cuma operatornya cuma seorang untuk setiap mesin. Bagi tahun 2017 anggaran pengeluaran teh sekitar 10,000 metric ton setahun dan nilai pengeluaran hasil sebanyak 100 juta setahun. Jabatan Pertanian juga akan memberi khidmat nasihat kepada pengusaha-pengusaha teh seperti kita akan mengadakan lawatan ke ladang-ladang dan juga kita akan mengambil sampel teh untuk dianalisis sisa baki racun perosak. Selain daripada itu, kita juga akan mengadakan kursus kepada pekerja-pekerja ladang untuk kawalan racun seperti pembuangan bekas-bekas racun perosak dan juga penggunaan racun-racun yang dibenarkan.